nanti pukulannya akan ada hentakannya itu di atas. Jadi kalau cuma gini aja nggak mungkin kenceng, tapi ada daya pantulnya itu. Halo Sobat Minton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya tentunya, Coach Yang Yang. Oke, kali ini Coach Yang Yang akan memberikan tutorial bagaimana melakukan flick smash atau smash slice. Bisa pakai follows, bisa slice. Ya, pukulan ini adalah salah satu andalan dari Gregoria Mariska yang kemarin menjuarai turnamen Kumamoto Master 2023. Selamat untuk Grego, semoga ke depan lebih sukses lagi, bisa meraih gelar di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu Super Series 750 dan juga 1000, dan juga nantinya bisa meraih hasil maksimal di Olimpiade Paris 2024. Semangat! Ya, untuk melakukan pukulan ini, kita melakukan pancingan dulu. Jadi lawan akan kesulitan, setelah itu angkat, baru di titik angkat itu kita melakukan tangan naik, ada wis dan juga lengan. Jadi nanti pukulannya akan ada hentakannya itu ya, jadi di atas. Jadi kalau cuma gini aja, nggak mungkin kenceng, tapi ada daya pantulnya itu, sehingga nanti pukulannya akan menghasilkan flick yang tajam dan juga pojok. Jadi kita bisa slice, seperti ini slice, atau bisa juga flick seperti ini. Nah, ini sangat penting ya untuk main-main badminton agar lawan yang harusnya defense-nya di tengah, jadi di bawah. Kalau di bawah kan nanti otomatis bolanya naik. Tapi kalau di tengah dia bisa drive. Nah, ini dibutuhkan satu stick smash atau flick atau smash yang sangat tajam menggunakan wis sehingga menghasilkan bola yang sangat tajam. Nah, ini bisa dari sisi overhead ya, dari sisi sebelah kiri kita, dan juga bisa dari sisi kanan. Nah, ini bisa lurus langsung. Nah, ini dibutuhkan satu lompatan dan juga tangan yang jangan goyang. Nah, tangannya stay gini langsung. Nah, ini akan menghasilkan pukulan yang luar biasa.
Nah, latihannya paling gampang dengan bola drilling ya. Ini bola drilling, diumpan satu-satu. Nah, ini nah, latihan ini akan menghasilkan flick-flick yang tajam dan kita nanti ngincer tuh. Jadi sisi jadi ini garis, nah di sini sekitar sekian ini. Jadi kita masukin situ terus. Pukulan ini salah satu pukulan senjata untuk main single agar bisa membuat lawan terkecoh dan ambil bawah. Nah, nanti begitu lawan mengembalikan bola kita udah di atas. Kalau dia ambilnya di sini kan bisa drive, tapi kalau di bawah gini kan mesti naik. Nah, ini kita bisa melakukan pukulan sambungan. Kalau lawan bisa membalikan pukulan sambungan, kita bisa melakukan pukulan sambungan yang mematikan lawan. Selamat berlatih dengan semangat. Badminton is fun. We love badminton.